Kembali ke channel YouTube saya. Ini ada ini saya akan membahas mengenai soal ulangan kenaikan kelas atau UKK atau sekarang disebut penaikan tingkat kelas. Ini soalnya adalah diketahui sebuah pohon dengan bayangan panjang bayangan tersebut 20 akar 3 dengan sudut kemiringannya 30 derajat. Tanyakan adalah tinggi pohon tersebut. Ini tingginya. Pada konsep ini kita gunakan konsep tan. Tan teta sama dengan depan per samping. Tetanya ini adalah sudut yang diketahui pada soal. Ini sudutnya 30 derajat. Depannya ini adalah depan sudutnya. Maka depannya sudut ini adalah tingginya. Jadi depannya ini adalah T, sedangkan sampingnya adalah seadalah 20 akar 3. Tan 30 kita cari menggunakan sin per cos. Tan teta sama dengan sin teta per cos teta. Sedangkan tanyakan tan 30, maka sin 30 per cos 30. Maaf ini ya, suara saya agak sakit ini ya, sakit flu. Sin 30 nilainya adalah setengah, sedangkan cos 30 adalah setengah akar 3. Untuk mencari nilainya kita gunakan akar sekawan, setengah akar 3 kali akar sekawannya dari penyebutnya adalah akar 3 per akar 3. Kita tulis setengah akar 3 per akar 3 kali akar 3, maka akarnya hilang. Akar kali akar, akarnya hilang. Oke. Berarti kita tulis 3. Berarti 3 per 2 ya. Berarti setengah akar 3 per 3 per 2. Ini masih konsep pembagian. Kita rubah ke konsep perkalian, maka kita ubah penyebutnya pada yang bagian kedua. Berarti setengah akar 3 tulis di perkalian. Jadi titik perkalian ya sama dengan perkalian. Tulis 2 per 3. Ini kita coret 2 sama 2, jadinya 1 per 3 akar 3. Nah, tan 30 ini adalah nilainya kita dapatkan tadi 1 per 3 akar 3. Kita cari tingginya per 20 akar 3. Tingginya sama dengan 1 per 3 akar 3 kali 20 akar 3. Ini soalnya 20 per akar 2, bukan 20 per akar 3 ya. Maaf ya, saya salah nulis. Ini berarti 20 per 3, 3 kali 2, 6, akar 6. Ketemu jawabannya, 20 per 3 akar 6. Terima kasih, silakan jangan lupa di like dan subscribe.